Ikhwani wa akhwati fi din, azan ya Allah wa liyakum. Di sini beliau Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafi'i hafizahullah taala mengatakan, fa innal ikhlasa min a'zami a'malil qulub. Sesungguhnya ikhlas adalah amalan hati yang sangat besar. Ya, amalan hati yang sangat besar. Jadi hati memiliki amalan, di antaranya adalah ikhlas yang tidak bisa dilakukan kecuali ada yang kecuali berkoros dari hati. Fahuwa syartul ibadah. Ikhlas adalah syarat utama diterimanya ibadah seseorang. Bal huwa sirrul ibadah. Bahkan ikhlas ini adalah intisari dari semua ibadah. Intisari dari semua ibadah nanti dalilnya akan kita sebutkan. Wa sababu 'idhamil ajri 'inda adaiha. Bahkan termasuk bagian dari sebab utama amalan seseorang mendapatkan pahala besar, ya, ketika dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin kita bertanya, apa ikhlas di sini? Apakah ikhlas yang biasa diartikan sebagian orang, sudah deh ikhlasin saja, atau yang dimaknakan dengan bahasa Indonesia yang artinya melakukan tanpa pamrih? Apakah itu yang namanya ikhlas? Ya, di dunia ini tidak ada yang tanpa pamrih, semuanya ada pamrihnya. Kalau enggak, dia pamrih kepada Allah atau pamrih kepada makhluknya. Pamrih kepada Allah mendapatkan pahala, berarti dia tidak pamrih. Ya, atau pamrih kepada makhluk ingin mendapatkan unsur-unsur dunia. Jadi kalau kita katakan ikhlas melakukan amalan tanpa pamrih, ini salah kaprah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, makanya kita harus tahu apa makna dari ikhlas agar kita bisa mengaplikasikannya dengan benar. Kata Syekh Sa'ad Syidri hafizahullah mengutip dari perkataan para ulama, yang dinamakan al-ikhlas an yaqsidal 'abdu bi'amalihi wajha Allah wa dar akhirah. Ikhlas adalah seseorang, ya, yaqsidul 'abdu, dengan amalannya tersebut dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala wa dar akhirah dan kampung halaman, yakni akhirat. Jadi dia di sini pamrih menginginkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala dan balasan akhirat. Itu yang namanya al-ikhlas. La yaqsidu syai'an min umuri dunya. Dia dengan amalannya tersebut tidak menginginkan perkara dunia. Tidak pamrih kepada makhluk, tapi pamrih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ingin mendapatkan jabatan, tidak ingin mendapatkan harta atau unsur-unsur dunia lainnya dengan amalannya tersebut. Ya, seorang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah dan pahala akhirat. Wa la yaqsidu mura'atan khalq, dan dia tidak menginginkan perhatian orang lain dari ikhlas tersebut. Wa la mujamalatuhum, dan bukan juga dalam rangka untuk supaya mereka ridha terhadap amalannya dia. Tidak ingin basa-basi agar enggak enak nih kalau saya enggak seperti ini. Enggak enak nih kalau saya enggak puasa kelihatan sama anak saya, sama istri saya atau suami saya, ada deh udah dipuasa aja. Bukan karena Allah, tapi melihat keadaan makhluk karena mereka berada bersama. Berarti orang tersebut belum melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali nanti contoh-contoh yang bisa kita sebutkan. Ya, ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, fal mukhlishuna hum al-mu'minun. Perlu diketahui bahwasanya orang yang berikhlas, orang yang melakukan ikhlas, dialah orang mukmin yang sejati. Orang mukmin yang sejati. Apa dalilnya? Simak dalam surat An-Nisa ayat 146. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa alladhina tabu wa aslamu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Ini Allah menceritakan tentang keadaan orang munafik. Orang munafik itu hobinya riya dan sum'ah dalam beramal, tidak ada ikhlas sama sekali.
ingin salat berjamaah itu bukan karena Allah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau enggak salat nanti dicap sebagai orang yang buruk, orang munafik. Akhirnya dia salat. Kenapa? Karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat para sahabat. Ya, akhirnya dibongkar sama Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, ya, dibongkar di dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak api neraka yang terdalam. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, wa aslahu, dan yang memperbaiki diri, wa tasamu bihablillah, dan yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa akhlasu dinahum, dan yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ditekankan sama Allah kalimat ikhlas, karena selama ini mereka belum masuk Islam dengan benar. Dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama Allah, lillah, untuk Allah Azza wa Jal. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Wasawfa yu'tillahu mu'minina ajran azimah, dan Allah akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar. Dengan apa? Dengan keikhlasan itu. Dengan sebenar-benarnya.